Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Jumpa lagi dengan saya, Dapisan Robusta. Untuk kali ini kita di perkebunan kopi Setek ya. Yang mana perkebunan kopi Setek ini sudah sering kita bikin konten ya. Untuk keadaan buah saat ini ya sahabat-sahabat, seperti inilah. Tidak lupa saya ucapkan kepada sahabat-sahabatku, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, pada sore hari ini kita akan melihat perkembangan kopi Setek yang pertama sekali saya bikin ataupun menyetek ya. Oke, langsung saja ya sahabat-sahabat. Keadaannya seperti ini saja sahabat-sahabat ya. Untuk sahabat-sahabatku yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di subscribe videonya dan di share sebanyak-banyaknya dan di like komen ya. Silakan bertanya ya sahabat-sahabat untuk tentang kopi ya, pertanyaan kopi khususnya. Nah ini satu ini ya. Untuk saat ini ya sahabat-sahabat, masih seperti ini saja untuk buah kopinya. Ini yang sudah matang di saat ini, klon Jambi dan klon Rawi dan klon Sidodadi ya. Ini kita masih di kopi Setek Tugu Sari ya, yang mana ini sudah mulai kuning. Untuk sahabat-sahabat saya ataupun sahabat subscribe saya, semangat selalu ya untuk beraktivitasnya, ataupun selamat beristirahat kalau Anda menonton ini lagi istirahat ya. Mohon bantuannya ramaikan channel ini agar channel ini bisa berkembang ya sahabat-sahabatku. Oke sahabat-sahabat, ini masih ini ada klon Jember ya. Jember ini tidak terlihat ya untuk ininya, buahnya. Ini Jember ya, sudah ada yang matang juga. Untuk daerah Lampung, informasikan ataupun lontarkan di kolom komentar untuk harga kopi ya. Kita di sini menurun ya. Di sini 62 dan 63. Untuk buah besar juga ini ya. Jember tidak kalah.
Untuk saat ini seperti inilah untuk buah kopi ya, sahabat-sahabat taniku. Ini mengganggu ya sahabat. Oke lur, gimana lur? Komen-komen yang sudah panen, yang selesai panen, silakan komen. Bagaimana hasilnya, dulurku? Saya ucapkan salam ya di Tani Kopi dimanapun berada. Semangat selalu dan sehat selalu. Amin. Semoga sukses semua ya petani kopinya. Oke lur, gimana? Silakan komen-komen. Saya ini kan kembali untuk pemesanan bibit ataupun entres. Saat ini saya tidak bisa ya untuk melayani untuk pemesanan. Begitu saja ya sahabat-sahabat. Dan kalau memang untuk sahabat-sahabatku ingin berminat atau interestnya ataupun bibit biji, silakan datang dan hubungi saya. Cari saja nomor saya di kolom komentar ya. Oke sahabat-sahabat, ini Tugu Sari khususnya, dan ini kita kembali ke Tugu Rawi ya. Ini Tugu Rawi sudah mulai matang ya. Ini Tugu Rawi, buahnya besar juga, besar ya. Ada yang berminat, silakan datang ke lokasi saya. Ini di Jambi, Jambinya di Melingkung, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Dan siapa yang berminat, cari nomor HP saya ataupun WA saya di kolom komentar. Oke sahabat-sahabat, aku kira video kali ini sampailah di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.